bagus, sangat sangat bagus banget. Aku merasa tersanjung diundang datang ke sini. Jadi ya sebenarnya benar-benar koleksinya itu sampai ke luar negeri pun, apalagi model-modelnya didatangkan dari luar negeri, kita sangat kagum. Dan hasilnya semoga itu akan memuaskan bagi warga Indonesia biar bisa berinovasi lagi dan bagus lagi kamera. Ada terpikiran Bu Haji mungkin menjadi referensi gue deh untuk Bu Haji atau anak-anak Bu Haji juga gitu, fashion-fashion hari ini? Kita ngikutin-ngikutin aja dulu, tapi alhamdulillah kan si Bandu kan juga udah jadi model. Semoga nanti acara-acara model-model ini juga sekali bisa diundang. Oke. Okay. Ya. Bu Haji, sedikit Bu Haji tentang apa Fuji saat ini seperti apa Bu Haji, masih menikmati karirnya? Iya. Gimana? Tentang Fuji yang masih menikmati karirnya, banyak sekali gelar-gelar yang didapat. Kemarin TikTok Award juga dapat, gimana Bu Haji? Oma sangat bersyukur banget si Fuji bisa dapat TikTok Awards-nya. Itu semoga dia menjadi inspirasi bagi semua. Sempat dikaitkan juga Bu Haji kemarin bersikit tegak apa dengan Alia tuh, gimana Bu Haji? Oh, itu mah gosip-gosip aja. Yang penting kan semuanya udah lihat ada videonya kan. Apakah itu gara-gara mungkin Alia dan Torik jalan hubungan, gimana Bu Haji? Emang gak mau ikut campur. Komentar Bu Haji hubungan Torik dengan Alia gimana Bu Haji? Kan dulu kan deket banget. Oh my, itu bukan Rona. Tapi Bu Haji mendukung juga gak sih hubungan mereka? Itu bukan Rona, karena si Bu Haji yang masih Torik udah putus. Oh, iya. Tapi hubungan mereka sekarang seperti apa Bu Haji? Setahu Oma baik-baik. Baik-baik aja ya. Kalau Kak Glesinnya tuh udah putus belum sih Mama? Oma kurang tahu. Tanya aja sama mereka ya. Dadah. Oke. Oke, itu tadi wawancara dengan Haji Dewi, ibu dari Fuji, dan Haji Fadli ya.